Nah, ini semua nektar yang dari kelopa bunga santos dan rasanya manis bercampur serbuk sari ini ya, kuning ini. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Vegetasi Lebah. Jika Anda pembudidaya lebah madu, maka Anda berada di channel yang tepat. Channel Vegetasi Lebah membahas seputaran ilmu vegetasi lebah, mulai dari tabel vegetasi lebah, vegetasi sumber nektar, vegetasi sumber polen, vegetasi sumber resin, bahkan nektar ekstra flora. Halo sahabat vegetasi lebah, sekarang saya ada di kebun ya, dan di sini ada bunga sikat botol yang sudah banyak dicangkok-cangkok juga ya. Inilah sikat botol yang jenis pohon panjang ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat nektarnya sangat banyak. Dan apabila ditepukan ke tangan ini jatuh semua nektarnya. Nah, ini semua nektar yang dari kelopa bunga santos dan rasanya manis bercampur serbuk sari ini ya, kuning. Ini sudah berbunga berkali-kali dan juga sikat botol sepanjang tahun, nektar yang banyak dan juga polen lumayan. Ini bisa kelihatan ikannya, cantik sekali lur. Ini nektarnya, saat teman-teman lihat sangat banyak. Nah, ini basah semua lur. Ini nektar bukan air hujan ya, karena gak hujan. Ini nektar yang mengalir nih, sangat banyak sekali, basah. Ini semua nektar kelihatan. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play, how I like, rearranged it to my own domain, yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed, all the squad here to play, and I've got something to say, yeah, I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no, I push play, I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits.